terus, terus, terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arya di channel Hobi Mancing. Pasti keren. Ya bro, kali ini saya mau coba review reel ya. Reel dari ini. Blood Magno ya. Dari Blood Magno ini, reel ini size-nya 2000. Kalau keterangannya di sini sih, mana ya keterangannya? Enggak ada keterangannya, bro. Bahasanya Jepang semua nih bro, gak ngerti ya, gak ngerti bahasanya. Ya gak apa-apa, langsung unboxing aja dulu ya. Ini dapat double spool. Bisa handle-nya, oh ternyata udah power handle ya bro ya. Wow, keren ya bro, reel-nya. Ini ukuran 2000. Di sini keterangannya untuk isi spoolnya, lainnya ini diameter 0,25 bisa sampai 160 meter, yang diameter 0,23 sampai 190, dan yang 0,20 mm sampai 250 meter. Luar biasa isinya, banyak sekali. Ini anu ya, apa, metal ya. Jadi nanti kalau drag-nya main, sepertinya berisik ini ringnya. Coba dengerin. Untuk ini, tidak double spool ya. Bahannya apa? Nah, ini metal body juga. Tapi untuk kapasitas PE-nya lebih banyak ya bro. Yang tadi yang di sini ini, spool yang di sini kapasitas 0,20 mm bisa sampai 250, tapi yang pakai spool ini sampai 270 meter. Ya. Ini malah lebih dalam nih spool. Oke. Ini rasionya 5:1:1 dan maksimal drag-nya cuma enggak ada tangannya sih. Jadi nol drag-nya berapa? Nah, nanti reel ini saya coba nanti mancing di Pantai Selatan nanti. Enggak tahu tempatnya di mana. Tunggu reviewnya di channel saya, di channel Hobi Mancing. Pasti keren. Matto. Wow, serak-serak. Wow, serak-serak. Wow, serak. Wow. Wow. Ada mana?
Lupin, mantap, Lupin. Ini Lupin ini. Strike. Oke. Woi, strike. Keren.